Houthi Yaman kembali mengganas dalam menghadapi agresi Israel di Gaza. Bahkan kini pemimpin gerakan Ansarullah, Syed Abdul Malik Al-Houthi mengaku bahwa pasukannya bersiap menurunkan ratusan ribu prajurit untuk melawan pasukan Zionis. Dilansir dari Al-Mayadin, pernyataan tersebut disampaikan Syed Abdul Malik Al-Houthi tepatnya pada Kamis 11 Juli 2024 kemarin. Menurut Syed Al-Houthi, ratusan ribu orang kini mendaftar menjadi relawan Houthi dalam menghadapi Israel. Ia pun menekankan bahwa ratusan ribu relawan tersebut juga telah siap untuk bertempur. Dalam pernyataannya, Syed Al-Houthi juga mengapresiasi seluruh militan Palestina, seperti Hezbollah, Irak maupun prajurit-prajurit Houthi Yaman. Menurutnya, dukungan dari militan Palestina tersebut berpengaruh besar untuk membuat Zionis ciut. Terlebih dalam serangan pada satu minggu terakhir, Israel mendapatkan perlawanan dari berbagai sisi. Bahkan imbas serangan perlawanan tersebut, puluhan ribu warga Israel harus mengungsi dari pemukiman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.